ini menyaksikan dua daripadanya menjadi milik JDT. Satu untuk Terengganu dan dua lagi berakhir dengan keputusan seri. Fernando Marquez memulakan aksi untuk Pak Boy. Dan Safawi pula ke tengah mencari Marquez. Dan satu percubaan yang sedikit tersasar dari Gonzalo Cabrera. Dan nampaknya Terengganu perlu membuat segala boleh untuk memastikan mereka boleh mengawal kelajuan yang sedang dilakukan oleh pasukan Johor Taksim. Sekali lagi Syafiq Ahmad dan juga Corbin Aung terlibat. Kerana Corbin yang pertama dapat disikat. Syafiq memastikan bola dalam kawasan permainan tetapi sudah pun keluar. Kerana cuba mencari ruang. Sama Lina Syed bersama terlibat. Tunjukkan betapa kesilapan sedemikian tidak boleh dilakukan oleh Kamal kerana kita lihat seminit yang pertama Faiz Ibrahim sudah memulakan larian dan beliau meminta bola lorongan dari Faiz peluang untuk Ibrahim terlepas tetapi akhirnya di situ Isyar Razak diselamatkan oleh Faiz. Ini Johor Taksim pula akan melakukan serangan balas. Cabrera lepaskan diri dari Cabrera. Jumping semula hantaran ke tengah Marquez untuk Nacho Insa bukan kepada Azrin hantaran Azrin ke tengah. Kalau tidak mungkin Terengganu akan berada di hadapan. Perlu diingatkan juga ya Amal, jika Terengganu menjadikan satu gol, Johor Taksim perlu menjadikan tiga gol untuk layak. Sekarang dari Aris untuk Azrin, pasukan bagi Azrin bola terus berada dalam kawasan permainan. Bukan seminit yang telah akan kepada Kipre. Kipre dapat melepaskan diri. Bahaya kedudukan ini. Masih lagi Kipre. Hantaran ke tengah Partiban. Tetapi sebelum sempat tiba kepada Partiban, Nacho Insa menyelamatkan keadaan. Ya, itu. Ismaili dicabar. Sufian Rahman dicabar di situ. Syafiq Ahmad. Ya, satu hantaran lintang yang memang Safawi untuk Syafiq teruskan semula aksi. Ada ruang untuk Nacho Insa. Masih lagi Nacho, peluang untuk Nacho. Dapatkan di segan tetapi Syafiq dan Cabrera tiba. Ya, Izzuan, kita lihat ketika Aris bola kepada Haris Harun. Safawi Marquez. Johor Taksim kini lebih bersabar dalam pembinaan serangan yang dilakukan. Aidil mencuba. Terani dari Aidil. Ya, satu usaha yang baik. Kita tahu idea pernah. Itu adalah mereka menyedari risikonya apabila gerak serangan balas dilakukan. Safawi. Sufian Rahman. Dapat menangkis. Dan lebih tepat lagi bola menuju ke arahnya. Ya, itulah satu hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Syafiq Ahmad dan juga Safawi datang dari belakang. Distance mereka dengan pemain-pemain seperti Haris Harun, Nacho Insa masih punya banyak masa. Selepas Safawi dijatuhkan. Ya, sekali lagi yang kita lihat bagaimana tidak jelas ya adakah benar Faiz Nasir juga Fernando. Siapakah yang akan lebih bergembira selepas sepakan ini dari Fernando untuk Johor Taksim memadam kelebihan Terengganu. Sepakan yang tenang
yang mudah dilakukan oleh Fernando Marquez menewaskan Zulfiar Rahman. Apapun satu jaringan pada sudut yang ketiga dapat tadi tanduk keluar Haris. Faiz mencuba di bahagian tengah jadi pencetus kepada gerak-gerak serangan balas. Dua kali ini untuk Safawi Rashid untuk memanaskan badan. Dan Safawi mencuba dengan kaki kirinya. Nacho melihat larian dari Syafiq Ahmad. Cabrera dan juga Marquez menanti. Syafiq masih lagi Syafiq. Interpes ajak Azrin untuk naik ke atas. Balik semula kepada Nacho. Bukan dan dapat lepaskan Safawi. Lambungan dari Safawi dan oleh kedua-dua pengendali. Safawi Haris ada kedudukan Cabrera yang mempunyai ruang. Kanan dari Malik Arif. Itu juga dengan anak Ahmad Al-Ghizi. Cabrera mendapatkan sepakan percuma. Dia juga mengharapkan advantage. Mengharapkan Khalil akan meneruskan permainan. Terbersih pada pengamatan Ghazmi Nasaruddin. Untuk aksi diteruskan. Azwan ketika ini antara mencari makan. Lihat bagaimana gerakan yang dimulakan oleh Hazwan Basri dan tandukan pertama yang diberikan oleh Marquez terkena palang. Dan kita lihat bagaimana susulan peluang yang dimiliki oleh Cabrera. Satu jaringan yang cukup berkualiti sekali. Beliau melencongkan bola itu melihat ada ruang yang cukup besar di belakang Zulfiar Rahman. Berat dari Gitak. Dari Quiz. Kali ini Gonzalo Cabrera. Batas beliau melarikan bola. Marquez berada di hadapannya. Begitu juga dengan Azwan. Nacho turut memberikan pilihan di sebelah kanan. Masih lagi Cabrera. Cuba bertindak secara solo. Kualiti di mana lebih kreatif dari segi bagaimana beliau menggunakan susuk badan beliau. Beliau juga mempunyai kaki kiri yang begitu terbisa untuk meledakkan atau membuat antara-antaranya baik. Rafael dari kereta tertutup. Cukup penting dan juga kita lihat bagaimana hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Lita di belakang dua pertahanan iaitu Aidil dan juga Marcos Antonio. Dan kita lihat bagaimana Kipre berada di hadapan kedua di belakang kedua-dua pertahanan pasukan JDT itu dan pada pasukan JDT yang perlu menjaringkan gol yang ketiga. Jaringan Ganu untuk berikan reaksi. Apapun kita berikan tumpang kepada JDT terlebih dahulu. Ia tepat Izzuan. Sekali lagi pemain berusia 40 tahun ini Zulfiar Rahman menjadi watak yang cukup penting menghalang percubaan dan juga jaringan yang Cabrera. Azwan Bakri cuba memberikan cabaran. Ia satu lencongan yang ditunjukkan oleh Lita sepanjang musim ini bersama pasukan Antrengganu. Cabrera lagi Cabrera mencuba kepada semula Cabrera untuk Nacho Insa. Nacho kepada Marquez. Offside kedudukan Marquez. Lakukan tindakan dikira. Selepas sepakan percuma ini. Ali Hazwan. Interpes keluar. Ini satu percubaan yang mengelirukan ke belakang kerana Sofian sedikit ke hadapan tapi. Dari Nacho untuk Hazwan.
pemain Terengganu terus berkampung. Hantuan! Azwan Bakri menunjukkan kualiti beliau. Yang saya sedang melihat di mana beliau meminta rakan-rakan dengan movement yang lebih banyak. Nacho Insa. Pengganda dari Nacho. Hampir-hampir dapat memperdaya Sufian. Kerana ada penglibatan Fernando Marquez di situ. Ya, sekali lagi kita lihat. Untuk JDT. Akan ini Azwan melepas. Tetapi beliau terperangkap offside. Ini kesilapan yang saya rasa yang dilakukan oleh pembantu pengadil kerana Hazwan tidak memberikan apa-apa kepada Sultan. Syari dapat merampas 2 lawan 2 ketika ini. Dorongan kepada Kipre. Blok untuk Kipre. Kipre membawa Terengganu ke peringkat akhir. Piala Malaysia. Jaringan yang kedua untuk Terengganu. 3-2 teragregatnya. Kali ini para pendukung yang diperkatakan oleh Syari dengan kemasukan Asyari Samsudin Sen. Ya, apabila anda menyatakan tentang pentas-pentas besar, anda mempunyai nama-nama yang besar. Asyari Samsudin antara pemain paling konsisten dan antara pemain paling kreatif dalam sedekat ini. Bijak ya, inilah kontribusi beliau. Antara sentuhan pertama beliau mendapatkan bola itu dan selepas itu ketenangan untuk memberikan final pass ya Akmal, yang cukup penting dan tepat daripada Ifan Bakti. Pengalaman yang beliau ada kita berlalu. JDT dengan sepakan sudut ditubuh keluar oleh Sofian Rahman dan juga tiupan whistle menamatkan aksi untuk Ifan Bakti membawa Terengganu ke peringkat akhir buat kali yang ke-6. Kegembiraan buat Sang Penyuh pada malam ini nampaknya Akmal. Ya, memang cukup puas Ifan Bakti, pemain-pemain Terengganu. Terengganu 2 tetapi Terengganu marah dengan kelebihan agregat 3-2. Ya, nampaknya satu malam yang akan dan mahu dilupakan secepat mungkin oleh Dodo Daud Taksim yang telah memenangi Liga Super 5 kali berturut-turut. Dan juga kita lihat di sponsor pertama, walaupun JDT menguasai permainan, tapi peluang ataupun chances terlebih pada kami. Jadi itu saya katakan tadi, walaupun ketinggalan 1-0 first half di sini, 1-0, harus bangkit. You must score goal. At the same time, you must contain the number 11, number 29 and also number 30. So dapat goal, you can finish. So yeah, alhamdulillah mereka dapat berani untuk menjaringkan gol, berani menyerang. Dua emosi in the first 45 minutes. Yeah, but of course we are not happy because we are out of the competition. The first half, yes, in my opinion also was a good game. But after the second half, we make a stupid mistake. That's why we get the chance to then to score and drop the game.